kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kian hari makin banyak yang terbukti. Salah satunya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ayam yang bisa melihat malaikat. Kurang lebih 1400 tahun silam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bila engkau mendengar suara ayam jantan, maka mintalah karunia kepada Allah karena ia melihat malaikat. Sedangkan bila engkau mendengar ringkikan keledai, maka berlindunglah kepada Allah dari setan karena dia melihat setan." Sabda Nabi Muhammad SAW ini menjelaskan bahwa ayam bisa melihat malaikat. Sabda Nabi adalah wahyu yang diterima dari Allah yang tidak boleh diragukan kebenarannya. Namun demikian ilmu pengetahuan modern mengungkap bahwa kebenaran sabda Nabi ini bisa dibuktikan secara ilmiah. Di tahun 2010, jurnal Public Library of Science One memuat hasil penelitian para ilmuwan yang dipimpin oleh Joseph Corbeau di St. Louis Washington University. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa pada retina ayam ditemukan jenis sel kerucut ekstra yang tidak ditemukan pada manusia dan mamalia lainnya. Sel kerucut adalah sel-sel dalam retina yang mempunyai kemampuan untuk membedakan warna cahaya. Sel-sel ini dapat membedakan panjang gelombang cahaya yang berbeda. Sel kerucut ekstra pada ayam ini dapat melihat sinar ultraviolet, berbeda dengan manusia yang hanya mempunyai 3 jenis sel kerucut, sehingga warna-warna dasar yang dapat dilihat indera manusia adalah merah, hijau, dan biru. Sel-sel kerucut ekstra pada ayam ini tersebar merata di seluruh bagian retina, sehingga warna violet dapat dilihatnya dengan jelas. Kita semua sudah mengetahui bahwa malaikat diciptakan Allah dari cahaya, sebagaimana keterangan dari hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan jin diciptakan dari nyala api. Malaikat adalah makhluk yang nyata, namun keberadaannya tidak mampu diindrai alat indera manusia. Dengan ditemukannya sel kerucut ekstra pada ayam, dan dengan adanya sabda Nabi tentang kemampuan ayam dalam melihat malaikat, maka kemungkinan besar sel-sel kerucut ekstra inilah yang menjadikan ayam mempunyai kemampuan tersebut. Sedangkan, kokok ayam di pagi hari atau malam hari ternyata bukan semata karena terbitnya matahari atau sesuatu yang lain. Namun, ia tengah melihat para malaikat Allah yang bertebaran membagikan rizki pada makhluk-makhluknya. Maka sesuai sabda Nabi tersebut, berdoalah jika mendengar ayam berkokok, doa yang mengandung permintaan akan karunia Allah. Semoga limpahan karunianya selalu mengalir pada diri dan keluarga kita.